Pagi ini begitu cerah. Cuaca yang sangat cocok untuk memulai aktivitas. Semoga cuaca seperti ini bisa bertahan lama, karena sejak perjalanan kami kemarin, belum pernah kami temui terik matahari yang seperti ini. Tepat pukul 9 pagi, kami, kelompok Banyuwangi, mulai line up. Memadatkan barisan untuk segera melakukan perjalanan ke destinasi pertama di Banyuwangi, yaitu Kawah Wurung. Rute yang kami lalui adalah rute yang sama persis ketika hendak menuju ke kawasan wisata Gunung Ijen. Karena memang Kawah Wurung terletak di sisi bagian barat kawasan wisata Gunung Ijen, yang jaraknya kurang lebih sekitar 10-an kilometer dari Paltuding. Perjalanan khas pegunungan yang menjadi destinasi kami kali ini begitu sejuk. Rimbun, bercampur dengan suara-suara penghuni kawasan hutan hujan membuat suasana semakin asri. Meskipun jalanan yang kami lalui hampir tidak jauh beda dengan jalanan yang sudah kami lalui saat berada di kawasan Gunung Bromo. Sempit, berliku-liku, disertai tikungan tajam khas daerah dataran tinggi. Eits, sebelum kita lanjut, kita intip tim Bali sedikit yuk. Kawah Wurung sendiri baru kali ini kami mendengarnya. Singkat cerita, bahwa kenapa dinamakan Kawah Wurung, karena tempat ini dahulu kala adalah sebuah kawah yang tidak jadi. Bingung kan? Kenapa bisa ada sih sebuah kawah yang nggak jadi gini? Tapi memang seperti itu adanya. Bisa diartikan bahwa Kawah Wurung adalah sebuah kawah yang telah mati. Umumnya, kalau sebuah kawah terdapat air atau endapan belerang dengan buih-buihnya, maka di sini, di sepanjang mata memandang yang terlihat hanyalah perbukitan luas yang diselimuti oleh hamparan rerumputan. Mendengar cerita tersebut, tentunya semakin membuat kami penasaran akan keelokannya. Karena kami berencana untuk membawa serta kendaraan kami menuju ke Kawah Wurung, kami diwajibkan untuk dipandu oleh guide karena mengarahkan kendaraan kami hingga sampai ke tujuan. Mengingat rute yang akan kami tempuh bukanlah sebuah rute umum yang seringkali dilalui kendaraan roda 4. Selain itu, curah hujan di kawasan ini cukup lebat beberapa hari terakhir. Termasuk cuaca kali ini yang tiba-tiba saja berubah drastis menjadi awan gelap. Di awal perjalanan, kami sudah disuguhkan dengan keindahan hamparan perbukitan yang menjulang. Dengan jumlah rombongan yang cukup banyak, serta komposisi iring-iringan kendaraan seperti ini, membuat agenda perjalanan ini sangat menarik untuk didokumentasikan. Semakin jauh ke dalam, rute mulai terjal. Semakin sempit dan hampir tidak masuk akal. Dengan beberapa genangan lumpur yang masih terlihat akibat kurangnya terik matahari di kawasan ini. Dan dikeluarin dulu aja. Ayo, naik aku, mas aku.
Salah satu mobil dari anggota Sochi terperosok masuk ke dalam kubangan. Parahnya lagi, kubangan tersebut cukup dalam dan licin hingga membuat mobil sulit untuk menggerakkan roda kemudinya. Semua member, termasuk para guide, turut serta membantu agar kami semua bisa selamat dari jebakan ini. Berkat bantuan semua anggota, mobil pun dapat kembali di jalurnya. Satu lagi cerita yang kami bisa bawa pulang di dalam agenda kali ini, bagaimana solidaritas mengalahkan semuanya. Mengalahkan semua tantangan dan hambatan di segala medan. So, let us introduce to all of you, Wurrung Crater. Pemandangan ini memang lain daripada yang lain. Aneh, unik, dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana sebuah kawah yang menjadi tidak aktif hingga akhirnya membuat kawasan ini begitu indah, lengkap dengan hamparan padang rumputnya. Salah satu keindahan tersembunyi di balik popularitas kawah Ijen. Meskipun tidak banyak aktivitas yang kami lakukan di sini, namun tetap saja perjalanan kali ini sanggup menuliskan sebuah cerita. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengukur seberapa jauh jarak kami tempuh, tapi lebih kepada seberapa besar rasa solidaritas yang telah kami bangun. Karena pada dasarnya, kami bukan hanya sekedar sebuah komunitas yang senang berkendara, melainkan sebuah keluarga yang tercipta dari beberapa agenda. Konten. Udah. Oh, ya, belum kelihatan.
Maju apa mundur? Maju. Maju lurus dulu, lurus dulu, lurus dulu, maju lurus. Udah ingin repot. Tahu nih, di konten ya, di konten menuli ya. Aktivitas pagi ini diawali dengan gerimis panjang malam. Hujan rintik-rintik mengantarkan kepergian kami dari sini yang merupakan hari terakhir kami berada di Banyuwangi sebelum akhirnya nanti kami akan berpisah menuju kota masing-masing. Karena banyaknya di antara kami yang berasal dari kota di ujung barat Pulau Jawa, kami masih bisa untuk sejenak berkumpul sembari menengok sedikit sisa keindahan yang ditawarkan Jawa Timur. Salah satunya adalah Taman Nasional Baluran yang akan menjadi destinasi terakhir kami kali ini. Dan benar adanya bahwa lepas dari Banyuwangi, terik matahari sudah bisa kami rasakan di sepanjang perjalanan. Cuaca begitu mendukung kegiatan kami kali ini. Menikmati sisa-sisa kebersamaan di penghujung jalan. Setiap agenda yang kami lakukan pasti menyimpan segudang pengalaman yang bisa kita tambahkan. Pengalaman tentang bagaimana kita harus bisa memahami karakter setiap member. Karena pada dasarnya, kami semua diciptakan berbeda-beda. Hanya saja, ada yang mampu belajar beradaptasi, ada juga yang selalu menutup diri. Satu hal yang perlu ditambahkan bahwa ketika kita berkomunitas, secara tidak langsung kita sudah menyetujui bahwa di dalam komunitas kita diwajibkan untuk belajar beradaptasi dalam kondisi apapun. Itulah fungsi dari sebuah komunitas. Tempat untuk saling belajar, berelasi, serta tempat untuk saling berbagi. Semua member Sochi dimanapun kalian berada, semoga kita masih bisa dipertemukan di agenda berikutnya yang jauh lebih seru dan menantang.
Sampai jumpa di touring selanjutnya.